Hi, thank you so much. Food delivery. Korang mesti pernah order makan time-time malam macam gini kan? Tapi korang pernah tak terfikir point of view your riders nak hantar makanan ni kat rumah korang? Ha, mesti ada seram sejuk, betul tak? Welcome to our new series, Cerita Hantu, di mana kita akan kongsikan cerita dan pengalaman yang... Pada episod pertama malam ini, kami ada Abang Joe yang akan kongsi dan ceritakan pengalamannya yang seram sebagai food delivery rider pada waktu malam. Saksikan. Hai, nama saya Joe. Saya ingin kongsikan pengalaman saya yang ngerun dulu. Ini adalah sesuatu perkara yang saya susah nak lupakan. Ini terjadi ketika 3 tahun yang lepas. Waktu tu saya mula bekerja sebagai food delivery guy. Jadi pada waktu tu kan, diorang baru start night shift punya delivery. So dia macam pukul 11 malam sampai pukul 2 pagi. Jadi waktu saya nak duit ekstra lah kan, nak kahwin kan. So try lah. Tapi tak sangka lah, bila saya try tu first time, itulah saya punya last time. RM120 cukup, lepas ni balik tidur. Lepak. Seorang pun di tempat. Ghetto saya. Sir, your food is here. Melayu pun. Assalamualaikum. Bang, kan abang bang? Tidur dia ni. Aku tak sini, dengan kasut pula. Assalamualaikum. Bang?
aku tak? Macam pelik lah. Nampak macam pucung je. Tapi takkan orang tu tak pucung kan? Tapi aku penat lah. Waktu yang tak main-main ni. Tapi tak mungkin lah. Pucung tu. Mana abang aku tinggal lah? Bang! Kereta saya, bang. Oh, ya. Yeah. Maaf, bang. Maaf. Sambil, bang, eh? Pada saya lah. Betul-betul apa yang saya nampak tu kan, betul-betul. Gula-gula lah tu. Tapi, bila nak balik tu, saya betul-betul like cuba sedap hati saya lah. Saya cakap mungkin kain baju dia susun tak betul ke apa, nampak bentuk macam gula-gula. Jadi, dalam perjalanan balik tu, adalah rasa macam motor saya macam berat lah kan. Jadi benda dah main kat dalam otak saya, ingat kena ikut ke kan. Tapi saya tolak semua, tapi saya bilang diri saya yang saya penat dan saya nak balik, nak rehat, nak tidur. Asal lain eh? Tingkat tiga? Ya betul ni, Lip. Satu kutub pula. Alah, rosak. Aku tunggu lama-lama tingkat tiga je. Tangga pun tangga lah. Aduh. Turun je lah. Boleh pula lift minit 13. Apa kena? Thank you.
Oh, saya punya pekik kan waktu tu. Satu rumah bangun. Saya pekik, mak, saya risau nak pekik apa lagi lah. Jadi keluarga saya semua keluar bilik lah, bangun tidur. Keluar bilik, tengok saya dah tak tentu arah kat situ kan. Sekali bunyi semua dah hilang lah. Pintu tu kan, setiap kali dah hentak tu, saya punya hati jantung nak jatuh. Besoknya saya terus demam. Demam panas tinggi je. Like seminggu gitu. Pergi doktor tak baik. Dan mak saya bawa saya pergi jumpa ustaz lah kan. Bawa rukiah ke apa, baca-baca. Ya alhamdulillah semua okey lah, baik. Saya dah baik semua. Jadi waktu tu saya kerja tu delivery sampai lah sekarang. Saya dah tak kerja lagi delivery. Masa saya dah betul-betul tak nak. Dah rasa body lah. Dah rasa macam tak buat hati yang kerja gini lah. Kan saya dah tak nak pergi rumah orang. Dah tak nak hantar lagi barang-barang. Itulah cerita dari Abang Joe. Apa pendapat awak? Seram ataupun tidak? Dan part mana yang paling seram untuk korang? Untuk aku personally ya, bila benda tu ikut dalam lift, pasal nanti aku nak balik naik lift pun aku fikir 2-3 kali ni. Dan kalau awak ada cerita yang lagi hebat, lagi menyeramkan, sila DM atau email kami. Mana tahu cerita awak kita akan pilih untuk next episode. Inilah cerita hantu di mana kita kongsikan pengalaman dan cerita seram anda hanya untuk hiburan dan pelajaran. Kalau korang suka siri baru kita ni, kasih tunjuk like sikit, okay? Sokong kita, subscribe, share untuk dapat 70,000 subscribers ke apa. Alhamdulillah, terima kasih. Saya Hafiz dari UXM. Jumpa lagi. InsyaAllah, kalau ada cerita best, DM kita, email kita.